Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitinglicious dan Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, selamat pagi ya. Berjumpa lagi bersama kami di channel Aiting TV. Kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih. Namun sebelumnya, bagi kalian nih yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya beri dukungan selalu dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate dari channel kami kalau kami upload. Oke, para sahabat, di segmen kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru ya. Yang mana ini ada unggahan dari sahabat Aisyah Sejati yang memposting sebuah video lama ya pada tahun 2019 waktu di acara Facebooker. Nah, di situ memperlihatkan ada Nek Ayu, Ruben, dan Mas Eko ya di situ yang sedang berbincang-bincang. Di postingan tersebut para sahabat memperlihatkan sebuah caption, hahaha, tes kejujuran Facebooker tahun 2019. Ruben nanya, Ayu Tinting, apakah kamu masih suka video call sama Syahr? Dijawab oleh Ayu, iya. Ayu takut ketahuan tuh kalau dia masih bersama Syahr karena banyak fans fanatik Bejo gak suka dengan Ayu. Dan Pak Eko juga nanya, Ayu Tinting, apakah kamu pengen balikan lagi sama Syahr? Dijawab, iya. Jadi jelas kalau Aisyah itu bukanlah gimmick seperti yang Pak Neti bilang. Karena mereka gak suka makanya bilang begitu. Semoga Aisyah bahagia selalu buat selamanya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya para sahabat, amin. Kita doakan selalu ya para sahabat. Di dalam video tersebut jelas ya para sahabat, kalau Nek Ayu itu menjawab dengan jujur ya kan, kalau dia masih sering video callan waktu tahun 2019. Dan juga di situ juga Ayu juga jujur ya para sahabat, ditanya oleh Pak Eko kalau dia diajak balikan dia mau. Wow, semoga aja ya para sahabat. Amin. Ya pokoknya kita doakan aja ya para sahabat, semoga Nek Ayu dan Mas Bejo bisa cepat dipublikasikan ya. Nah, biar para fan-fan itu bahagia, seneng melihatnya. Nah, para sahabat, melihat postingan tersebut gimana nih tanggapan kalian ya? Yang mau berkomentar silakan ya komentar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari Bang